dari regulasi yang diterapkan di sini adalah maksimal 14 pemain, itu pun sudah ada 2 libero di dalamnya saudara, sehingga memang tim-tim yang memang punya peluang, kiranya saya ingin nanti menambah pemain baru tentunya harus berpikir untuk tidak membawa pemain banyak saudara. Ini dibuktikan beberapa tim yang kiranya diunggulkan saudara, seperti Forkim merupakan tim sitaan dari panitia saudara, ternyata memang benar dengan materi pemain dari Yusu Jogja saudara, hadir semua nampak ini pemain-pemain dari Yusu Yogyakarta yang memang hanya membawa 6 pemain, 1 libero. Sementara juga dari formula kali ini membawa 10 pemain saudara. Posisi ketiga Abian di sana, di belakang captain tim tentu ada Galuh, Galih dan Galuh saudara. Dua nama yang mirip, dan tentunya ada pemain Alvin saudara. Dengan libero tentunya saudara, kita lihat belum terlihat nama nomor di belakang saudara. Mari saudara penonton, kita sambut tepuk tangan jalannya pertandingan set pertama. Tim bola voli, Forky melawan tim bola voli, formula 88 sudah terima dari pemain formula ke belakang kali ini. Oh, keluar pukulan pertama dari pemain Alvin nomor punggung 10 ini saudara, sehingga berubah skor. Boy Angga Saputra akan melakukan servis bola ke sana, lepas ke belakang, terima cara Ilham, gagal umpan yang diperlihatkan tadi oleh Galih tertim dari tim bola voli formula, menambah angka 2-0. Boy Angga Saputra lepas servis, dorong ke depan sana, coba umpan jauh berbahaya, oh dikurung oleh Zafran Reza. Bagaimana pukulan yang dilakukan oleh Ilham, angka bertambah lagi saudara menjadi 3-0 tentu kali ini. Ilham lagi ke belakang, oh berhasil kali saudara, pukulan dari Ilham berubah skor menjadi 1-3. Di sana masih ya 1-3. Lewat tertim Galih akan melakukan servis bola saudara, konsentrasi dia sudah lepaskan servis. Oh, gagal saudara, angka untuk tim bola voli dari Forky saudara, lewat Julius Peter Dwi Dewanto saudara, lepas keras, oh terima senang oleh Rehan, umpan ke belakang, Ilham, oh masih Jabar sliding, Jabar ke belakang, kembali kali Jabar, agak ke tengah, coba kali, umpan kali ke belakang, berbahaya melambung, berbahaya serangan dari Forky, umpan kali ke belakang, Ongi, masuk saudara, dan angka bertambah saudara untuk Forky, 5-1, 5-1. Dan kembali kita saksikan di sana Julius Peter ini pemain dengan pukulan yang begitu keras saudara. Nah, terbukti dari servis yang ada. Nah, dari sana pemain Ilham membantu selamatkan tim Galuh. Gagal Galuh, angka untuk Forky saudara. 6-1 saudara. 6-1 kembali kini lewat pemain Julius, lepaskan jadi keras, namun kali keluar lapangan pertandingan saudara, merubah skor menjadi 2-6 di sana lewat pemain Abian saudara, middle blocker dari tim bola voli formula jam jam dilakukan saudara, cukup baik, dorong ke depan Jamar, Boy umpan tinggi kali ini, lambung di Purnomo angkat ke tengah sana, gratis pada Jamar, Boy Angga kali ini pada pemain Dio, keras sekali saudara, Dio Purnomo menambah angka untuk tim bola voli dari Forky 7-2, dan kini lewat Jafran Reza Himanda saudara akan melakukan servis bola, lepaskan servis jauh ke belakang, dorong ke tengah, coba kan umpan ke belakang, berbahaya dapat di blocking ke belakang lagi pada poin Galuh melabung, berbahaya serangan dari depan pendek dan wow, kita lihat saudara pukulan cepat dari pemain Forky tadi menambah angka 8-2, time out diminta Yusuf Sleman yang dibawa saudara dengan nama formula 88, sementara Forky adalah pemain-pemain Yusuf yang hampir 90% ini akan dibawa oleh tim Yusuf di ajang di voli divisi 1 yang akan berlangsung di Lombok Nusa Tenggara Barat saudara. Ya, 9-2 saudara, kini lewat satu pemain Jafran Reza
akan melakukan servis bola, saudara. Konsentrasi dia, sudah lepaskan servis. Benes Cacar terima cenane. Pemain dari gagal lagi, saudara. Dan angka lagi 10-2, saudara. 10-2. Kembali Jafran, Reza di sana akan melakukan servis bola. Konsentrasi, lepas sudah ke belakang. Dorong ke tengah, cenane. Rehan, umpan kami. Captain tim nomor punggung 4 atas nama pemain Galo, saudara. Keluar, angka bertambah tentunya untuk tim bola voli dari Forky. 11 melawan 2, umpan ke belakang kali ini. Elam, sayang keluar. Angka bertambah lagi untuk Forky. 12 melawan 2, kembali Jafran Reza akan melakukan servis bola, saudara. Konsentrasi, lepas keras ke belakang, terima Rehan. Coba umpan ke belakang, berbahaya. Kali ini keras, saudara. Pukulan dari Elam. Yang memang menjadi center serangan kali ini, pemain yang juga mempunyai pemain muda berbakat tentunya dengan pukulan-pukulan kerasnya. Ilham lepas keras, terima senale. Ogi tanggung, saudara penonton, dan bola dicop saja tadi oleh Alvin. Sehingga angka untuk tim bola voli dari Formula 4 lawan 2. Dan kini Jamse dalam keras, namun sayang keluar lapangan pertandingan. Angka untuk tim bola voli dari Forky 13 lawan 4 lewat pemain Ogi Alexander, saudara. Keras ke belakang, terima Rehan. Umpan ke belakang, berbahaya kali. Dikurung saja oleh Dio Purnomo, saudara. Bagaimana kapten tim Galo, saudara, dan menambah angka menjadi 14-4. Kembali Ogi akan melakukan servis bola, saudara. Konsentrasi dia, Ogi. Jam sem dilakukan, keras datangnya. Mengenai mudah dari Rehan. Jam sem dari Ogi, walaupun sempat mencoba menghindar tadi. Dan kembali Ogi Alexander, saudara, yang akan melakukan servis bola. Jam sem lagi lakukan keras, namun kali ini keluar lapangan pertandingan. Sehingga angka untuk tim bola voli dari Formula 88, sudah 5 melawan 15 di sana. Lepaskan servis bola adalah Galo, namun juga keluar. Begitu jauh keluar lapangan pertandingan kata tim Galo. Dan kan ini Dio Purnomo 16 melawan 5 akan melakukan servis bola di sana. Jam sem dilakukan, langsung bola terima Ilham. Berbayangkan kali dan cepat kali ini, bagaimana pukulan yang diperlihatkan oleh pemain Tony. Ini juga middle blocker dari tim bola voli Formula 88, saudara. Umpan yang cukup baik tadi diperlihatkan oleh Gale, dan kali Tony akan melakukan servis lepas ke belakang, namun kita lihat juga keluar. Banyak servis dari pemain-pemain kedua tim ini keluar lapangan pertandingan. Dan kali ini Acong di sana akan melakukan servis bola. Acong lepas sudah ke belakang, terima oleh Rehan. Umpan kreatif luar biasa kali ini, penempatan bola dari Gale. Sehingga angka untuk tim bola voli dari Formula 717. Kembali lewat pemain Alvin di sana akan belakang servis. Lepas dia Alvin, dorong ke depan tadi, mencoba umpan pendek. Apa yang terjadi? Begitu keras, begitu tajam, namun sayang keluar lapangan pertandingan, saudara. Jafran Reza tadi. Dan 8-17, Alvin akan belakang servis murah, saudara. Sudah lepaskan servis lagi, terima senali Dio Purnomo. Baru kedua kalinya, saudara. Hati-hati, harus tetap menjaga dari pergerakan Jafran Reza ini. Apapun dia begitu cool, tanpa senyum. Dan kini kita lihat, saudara. Melempar, saudara. Angka bertambah untuk tim bola voli dari Forky 19-8. Bayangka akan melakukan servis bola di sana, saudara. Sudah lepaskan servis ke belakang, terima sana oleh pemain Galo tadi. Dapat dinyatakan meranjau pukulan yang dilakukan Elam. Angka bertambah untuk tim bola voli dari Forky 20-8. Boy Angga lepas servis, angka di sana Elam. Coba umpan pendek Alvin kreatif, ke tengah lagi, umpan ke belakang. Kali ini Alvin yang melakukan space, ada Dio tanggung bola, cop dengan kakinya, tarik ke tengah, kembalikan saja Lia Franca. Data serangan dari tim bola voli Papua, siapa yang kami, umpan ke berapanya dalam berbahaya. Kita lihat blok yang gagal tadi diberikan oleh Jafran Reza dan Ogi, dan tentunya 9-2. Kita lihat di sana, saudara,
pemain Gales center team dari Formula 88 yang akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia, sudah lepaskan servis, pada ke belakang, terima saleh. Dio, umpan ke tengah, Ogi, masih dapat jauh ke belakang. Sulit tentunya bagi Alvin tadi, dan 21 melawan 9. Kita lihat Julius Peter, saudara, belum memperlihatkan bom spike-nya pemain ini. Ini pemanjangan pukulan yang keras tentunya, saudara. Elah memancau kali ini. Tetap saja mengenai sedikit mampir di kepala dari pemain Galo, saudara. Walaupun tadi bola keluar, namun bola untuk Forgi 2-2. Kita lihat, saudara, untung tidak mengenai dari elah bola keluar tadi, saudara. Dan angka untuk tim bola voli dari Formula Avian, ini middle blocker dari tim bola voli Formula akan melakukan jump shot, saudara. Lepas keras, terima jalan, perbayangan ini, gratis saja poin. Kita lihat, saudara, ragu-ragu memang melihat pergerakan Avian tadi. Alvin hanya melihat saja, saudara. Dan 23-10, saudara, 23-10, Jafran lepas servis, dorong depan Alvin, umpan ke belakang, elah pendek, ada Ogi, berat ibu, dan inilah Ogi, Boy Angga, saudara, pemain kelahiran Monogiri, saudara. Dan tentunya angka untuk tim bola voli dari Forky, set point, lepas keras, dorong ke depan, tangguh pula perbayangan, umpan pendek, akhirnya terbuka. Kita lihat tiga pemain pejamaan, tadi umpan ke belakang, Joro, dapat selamatkan, terbaca bagaimana pukulan dari si anak mantu Dio Purnomo. Ya, kita saksikan, saudara, akan langkah servis di sana. 24-11 masuk kami, angkat dia, Dio, umpan Dio. Kali ini berhasil, masih dapat selamatkan, saudara. Luar biasa, serangan datang lagi dari tim bola voli Porky dari belakang. Gagal Julius. Dan tentunya 12-24, saudara. Kembali kita saksikan di sana. Akan servis Ilham, saudara. Mulai menari-nari dengan pukulan kerasnya pemain-pemain dari Forky. Benar-benar harus diperhatikan oleh blok pertahanan dari tim Formula, saudara. Kita lihat. Iya, ada pemain baru, Cahyo, dimasukkan. Sayang. Servis dari Ilham tadi melayang, keluar lapangan.